Bupati Sukabumi Haji Merwan Hamami menyebutkan bahwa Kecamatan Kalapanunggal capaian vaksinasinya sudah bagus, sesuai target, dan daya dukung masyarakatnya terhadap program vaksinasi sangat baik. Hal tersebut disampaikan Bupati Sukabumi saat meninjau vaksinasi di Desa Pulosari, Saung Kayu Cibojong, Kampung Cibojong RT 26 RW 9, Dusun Cibojong, Kecamatan Kalapanunggal, Rabu 15 Desember 2021. Mengenai capaian vaksinasi, juga ditegaskan oleh Camat Kalapanunggal, Arif Solihin, bahwa menurutnya vaksinasi di Kecamatan Kalapanunggal sudah mencapai 84,2%. Peninjauan vaksinasi merupakan salah satu agenda Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami pada acara Tansu Year End Charity 2021 di Gor Zola Futsal Palasari Girang, Kalapanunggal. Vaksin di Kalapanunggal, ini ada satu hal yang harus menjadi catatan, karena kegiatan ini diprakarsai oleh Tansumi anak-anak muda Kalapanunggal yang basicnya itu di usaha kopi. Jadi kegiatan vaksin ini juga sangat berkesinambungan dengan program pemberdayaan. Pemberdayaan-pemberdayaan inilah yang akan didorong pasca COVID baik pemerintah pusat maupun sampai desa. Makanya anggaran pemberdayaan itu sekarang lebih gede dibandingkan infrastruktur. Dari Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.